ngandani kon kerja bareng omah lah satu ngopi nang omah kono lho kerja kono narik kono lho. Lho bapak yo wedi virus lho Bu. Wedi. Ndak mangkat kono do mangkat. Wedi Bu. Alah terus pesan. Abu eh. Gas. Ada apa tuh ini? Wes sok smedon. Nggih. Iki napa napa? Digosek. Digosek. Nah, kenapa toh? Kenapa? Ngerti lho Pak RT. Coba ku diri aku. Biasa wae kok. Biasa wae. Sik, biasa wae. Iki kenapa? Ada apa? Ada apa sebenarnya ada? Ngerti lho Pak RT. Bapak niku mboten purun nyambut damel. Mboten purun narik angkot. Lah, piro sih? Mengke wedi nek kena virus. Walah, enggak usah wedi karo virus, Pak. Ngene wae. Tak sosialisasikan tata cara dan aturan protokol kesehatan. Weh, protokol kesehatan? Iki piye toh, Pak? Nah, jadi begini. Aturan protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID. 1. Pakailah masker saat bepergian atau berada di luar rumah. Yang kedua, jaga jarak saat berada di luar rumah dan jauhi kerumunan. Ketiga, gunakan alat termogan untuk mengetahui suhu penumpang sebelum masuk ke kendaraan angkutan. 4. Gunakan hand sanitizer sebelum masuk ke kendaraan angkutan. 5. Gunakan pembayaran dengan aplikasi virtual atau barcode. Nah, begitu Pak. Wis kalau begitu, saya mau pamit dulu. Saya punya masker. Nah, ini Bapak. Oke, Pak. Bu. Nah, ini Bapak nek narik harus pakai face shield dan termogan. Nah, itu juga pakai masker, Pak. Saya nak pamit dulu ya, Pak. Oke, Pak. Makasih lho Pak. Aja cepat benar. Mboten. Isin karo tanggane.